Kalau misalnya dia yang diboikot itu, kamu setuju nggak? Diboikot juga? Nggak setuju, soalnya dia bagus banget suaranya, masa ya diboikot dari siaran langsung dari stasiun TV gitu. Kalau ya pihak laki-lakinya aja? Setuju banget. Jay, kemarin kan kamu sempat cerita kalau ngefans sama Lesti Kejora. Kamu sendiri melihat idola kamu sekarang lagi ramai seperti berbincangan, gimana sih, Jay? Sudah damai, gimana idola kamu nih? Kalau menurut aku itu kan mungkin urusan mereka berdua ya. Kalau tentang mereka damai tentangnya. Cuman kalau kemarin banyak yang kemarin udah pada ngebantu Kak Lesti juga, kayak bilang. Pokoknya seluruh Indonesia ya pada ngebantu Kak Lesti, kayak udah jangan balikan. Tapi menurut aku memang seharusnya nggak balikan sih, karena memang kalau orang dalam suatu hubungan kalau emang udah ada pertengkaran fisik atau emang termasuknya dalam mereka kan hubungan rumah tangga, berarti kalau udah KDRT menurut aku memang seorang perempuan nggak layak untuk dipukulin sama seorang laki-laki gitu, karena menurut aku harga diri perempuan itu sangat-sangatlah layak untuk disayang dan dicintai. Artinya kamu kecewa ya dengan keputusan? Aku kecewa banget. Sebenarnya jujur aku kecewa, cuman buat apa sih yang enggak kalau buat Dede mah. Tapi kamu sendiri sempat kaget enggak sih, Jay, sempat pas awal dengar kabar itu? Oke. Tapi kamu sendiri itu enggak sih artinya sempat langsung kasih komen di itu. Mau komen tapi mikir dulu kan. Duh, tapi bukan masalah aku. Tapi pengen komen tapi kayak greget gitu ngeliatnya gitu loh. Kayak duh, kenapa ya ada orang jahat banget kayak gitu, padahal apa ya, Dede yang secantik itu, semungil itu, selucu itu, kayak bener-bener orang yang ngebanggain orang tuanya dari nol terus tiba-tiba jadi kayak gini sekarang. Dapat seorang laki-laki yang seperti itu, menurut aku itu nggak pantas banget buat Dede. Tapi semoga Dede mungkin untuk kedepannya bisa dapat hikmah dan hidayah yang lebih baik lagi. Amin aja sih, semoga gitu. Kalau misalnya dia yang diboikot itu, kamu setuju nggak? Diboikot juga? Nggak setuju, soalnya dia bagus banget suaranya, masa ya diboikot dari siaran langsung dari stasiun TV gitu. Kalau ya pihak laki-lakinya aja? Setuju banget. Oke. Terima kasih. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.